satunya Li Wani. Oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam Staten 2020 lagi. Kita akan update H-3 jelang kualifikasi Piala AFC U20 2023. Seperti apa, ikutin terus. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya. Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja dimanapun teman-teman berada. Dalam kesempatan updatean hari ini, H-3 jelang kualifikasi Piala AFC Timnas U20 tahun 2023. Untuk updatean di Stadion Gelora Bung Tomo, untuk di jalan luar, halaman luar Stadion Gelora Bung Tomo, terlihat sudah ada progres pavingisasi yang semula kemarin itu sampai di situ ya, yang bulat itu agak ke timur sedikit, kemudian sekarang sudah dilanjutkan. Ini baru ya, yang ada mobilnya itu sampai ke timur, ini baru. Nah ini, nah ini adalah baru teman-teman ya. Terus nanti akan digarap sampai ke timur sana. Oke, seperti ini ya untuk updatean di halaman luar Stadion Gelora Bung Tomo, sudah ada progres pavingisasi. Nanti juga akan mengelilingi area luar Stadion Gelora Bung Tomo. Oke, kita akan masuk untuk melihat progres di rumput lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo seperti apa. Ikutin terus. Oke teman-teman, saat ini saya berada di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo untuk melihat updatean terbaru di rumput. Seperti ini motifnya, dan sekarang sudah dilakukan refleksi cahaya dengan mesin RC yang jalan kaki ya. Ini view-nya rumput, kondisi rumput di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo jelang H-3 kualifikasi Piala AFC umur 20 2023, dan nanti jadwalnya tanggal 14, 16, dan 18 Timnas Indonesia melawan Vietnam. Dan juga di bawah ini ada teman-teman dari dinas ya, membersihkan, rame-rame membersihkan tempat tribun-tribun, nyapu, ngepel, dan sebagainya seperti ini. Nyapu tribun teman-teman ya. Dan di atas sana itu ada penguat sinyal yang kemarin sudah saya review. Nah seperti itu adalah penguat sinyal teman-teman ya. Dan nanti kalau teman-teman ribun, nanti sudah tidak kehilangan sinyal lagi, tetapi sinyalnya akan lebih kuat. Teman-teman, sekarang posisi saya sudah di bawah
di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo. Kalau dari dekat terlihat seperti ini view rumputnya teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar. Dan untuk info tiket di pertandingan timnas nanti tanggal 14, tanggal 16, tanggal 18. Terus terang saya juga belum tahu ordernya di mana. Bagi yang tahu nanti ordernya di mana, silakan komen teman-teman ya. Seperti ini view-nya di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo kalau kita melihat dari bawah. Dan itu adalah tangga darurat, sudah dicat putih teman-teman ya. Kemudian di sisi ini juga ada, terus di tribun utara juga ada. Kemudian di tribun kidul, tribun selatan juga ada. Oke teman-teman, tampak ada pemandangan baru ya. Ini adalah dari PLN. Ini adalah untuk menyimpan setrum. Nah, ketika nanti di lampu utama itu terjadi mati mendadak, maka alat ini akan berfungsi sebagai penyimpan setrum dan nanti otomatis lampu di lapangan utama itu akan menyala secara otomatis teman-teman. Ini adalah mobil PLN dan juga ini adalah alatnya ya, seperti kalau gambarannya itu kayak power bank gitu teman-teman ya, seperti penyimpan setrum cadangan ketika nanti ada darurat ini nanti akan berfungsi teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang posisi saya sudah di depannya tribun VIP. Ini sudah ditutup teman-teman ya. Ini adalah tempatnya lompat jauh. Lalu di atasnya itu ada meja untuk media. Nah, seperti itu. Sudah hampir jadi teman-teman ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 meja teman-teman. Ini adalah meja untuk media teman-teman ya. Dan ada bench pemain. Lalu itu adalah sinyal, penguat sinyal ya. Seperti itu. Kita masuk ke ruang press conference. Seperti ini ruangannya. Ini adalah ruangan press conference. Ruang serbaguna. Ini adalah ruang press conference. Ini adalah ruang serbaguna. Seperti ini teman-teman ya. Kita akan review kembali. Sangat indah. Internasional, profesional.
Oke teman-teman ya, seperti itu update-an di Stadion Gelora Bung Tomo jelang kualifikasi Piala AFC Umur 20 2023 yang nanti akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo tanggal 14, kemudian 16 dan 18. Silakan bagi teman-teman yang sudah punya tiket, silakan nonton di Stadion Gelora Bung Tomo. See you. Kita doakan acaranya berjalan dengan lancar ya, tidak ada halangan apapun, aman, tentrem, tertib. Kita dukung timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo. Kita ramaikan, kita penuhi, kita dukung 100%. Oke teman-teman, sekian dulu ya update-an saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di update-an selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya. Matur suwun, salam satu nyali, wani.